Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di channel kita Mapa Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu mendapat kabar yang menggembirakan. Sobat Mapa, kali ini saya lagi berada di Blok M Square lagi karena saya akan mencari camilan. Nah, di Blok M Square ini ternyata ada toko atau yang menjual rupa-rupa camilan. Nah, penasaran kan camilan apa aja yang ada di sini? Langsung saja, ini dia camilan di Blok M Square. Iya Sobat Mapa, di Blok M Square ini meskipun tidak hari libur atau weekend, terlihat cukup ramai pengunjung ya, karena suasana agak mendung tadi pas begitu pulang kerja. Nah, saya pikir daripada nanti kehujanan di jalan, saya putuskan untuk mampir di Blok M Square untuk mencari cemilan. Sekaligus saya akan makan malam ya di sini. Para sobat, kita lagi di lantai 1 ya kayaknya. Soalnya tadi begitu masuk langsung di sini. Ini didominasi dengan toko-toko yang memperjualbelikan fashion, terutama baju-baju, serta ada beberapa optik, toko kacamata ya, serta mainan-mainan anak juga banyak banget di sini. Iya Sobat Mapa, itu dia tokonya sudah kelihatan. Kita masuk ya. Dan ternyata ini baru opening, makanya banyak banget diskonnya, gede lumayan lah. Nanti kira-kira aku habis berapa ya? Langsung saja kita pilih-pilih ya. Nah, para sobat bisa lihat sendiri kan, banyak banget snack-nya di sini. Dari mulai kerupuk seblak sampai basreng kering juga ada, basreng original, pedas, serta banyak banget kerupuk yang terbuat dari jengkol. Ini adanya di lantai 1 ya, dan pilihannya banyak banget, serta yang paling menarik harganya murah-murah. Dan saya perhatikan yang belanja juga banyak kok.
Setelah selesai pilih-pilih snack nih ya, akhirnya saya ngantri di kasir untuk membayar. Nah ini dia belanjaan saya. Kira-kira habis berapa ya? Dan ternyata setelah dihitung habisnya hampir 90 ribu dan cuma bayar 60 ribu karena diskon. Nah cukup murah kan? Setelah belanja, saya akhirnya memutuskan untuk makan malam sekalian. Kita cari makan ya. Kayaknya untuk food court ada di lantai 6 di dekat 21 atau XX1 ya. Langsung saja kita ke sana. Nah, saya sudah menemukan restoran favorit saya. Saya biasa makan di restoran ini karena harganya terjangkau dan rasanya juga lumayan lah. Nah, bagaimana para sobat? Tertarik untuk datang ke Blue M Square, beli cemilan sekaligus makan seperti aku? Jika tertarik, datang ya di Blue M Square. Nah, para sobat, kita mau makan sekaligus kita mau undur diri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kalian yang baru menemukan channel Mapa Official, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye.